Sementara kita lihat-lihat dulu lah, merenovasi, nanti ngobrolnya nanti ya. Karena yang punya hajat lagi sibuk. Iya. Jadi kita simak aja. Nanti baru ngobrol, oke? Okay? Halo, assalamualaikum guys. Iki saiki katik ndelok studine geranium sing anyar. Guys, wah iki arek-arek guys ndelok ini guys. Halo. Lho. Iki guys sing duwe channel ono kene guys. Siapa? Kiambaan mas. Oh no. Jadi kan guys. Guys. Nyambut gawe guys. Si iki guys, arek-arek iki si sibuk kerja guys. Iki studio nih guys. Halo guys, woi, rokokan guys. Mumpung ono sing duwe channel guys, tak kekno wingi dhewe guys. Mas bro. Halo. Ya, ternyata kembali ke empunya. Ini lanjutan yang kemarin ya. Kemarin itu waktu masih direnovasi bakar-bakar di sini. Sekarang sudah selesai. Oh, ini dibongkar lagi. Ini tempat apa? Recording. Tempat anak-anaknya nongkrong. Tempat menuangkan apa? Menuangkan apa ya? Cangkir kopi. Menuangkan ide-idenya Mas Rizky dan tim. Inspirasi. Mas Rizky ini selaku apa ya istilahnya? Godfather-nya Geranium. Duh. Apa yang ngarani? Founding father. Nah, sepertinya ya nyedotkan kompor bikin kopi ya. Kopi wedang. Awal Geranium berdiri sekitar tahun berapa? Iya, 2005 mas. 2005 ya. Itu awal genrenya rock ya? Rock, festivalan. Personelnya 5. Awal 5 ya. Terus pindah balik kanan ke ini apa? Reggae. 2013 akhir. Itu sudah pergantian berapa kali? Apa nih? Ya personilnya, kecuali jenengan. Bongkar-bongkar. Sering ya, bongkar pasang ya. Nah, itulah teman-teman, jadi nggak instan memang. Mungkin yang ini ngomongnya enak-enak. Perjuangannya beliau ini ya dari 2005-an, sekitar 2005. Merintisnya. Tuh, drumnya itu mulai dari 2004 Desember. Sampai sekarang masih tetap setia menemani. Sekarang 2019 sama dengan 15 pak. Iya. 2019 kurangi 2004 ya. 15.
Tuh, jadi memang nggak ada yang instan ya. Penuh perjuangan ya. Mas Rizky ini sekarang hanya tersisa dua orang yang tetap, Mas Rizky sama Mbak Devi. Yang dari awal Pak Devi itu, Mbak Devi masuknya tahun 2008. Oh iya, dulu belum pakai Mbak Devi. Waktu awal-awal genre rock itu masih bongkar pasang istilahnya lah. Masih mencari-cari. Akhirnya ketemu, jadi tambatan hati. Iya, benar iya. Ternyata cocok sama Mas Rizky. Mulai 2008. Iya. Untuk YouTube sendiri, terjun ke YouTube Mas? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Wah, cepet Mas ya. Sudah subscribernya sekitar 500.000. Lebih. 600 sekarang ya. Kalau enggak percaya dicek aja teman-teman di channel YouTube Devi Geranium. Ini ada. Nih, saya kasih linknya di bawah. Linknya ya. Ada. Devi Geranium itu sudah mulai balik kanan ke reggae ya Mas di YouTube. Untuk yang nah ini orangnya baru panjang jiwa dia. Baru kita omongin muncul ini. Mari kita sosor ini. Iya, mari kita sosor. Taruh aja Mbak, terima kasih, jangan repot-repot. Ya, enggak apa-apa kita aspek. Dan alhamdulillahnya di ruangan ini boleh. Boleh merokok. Ini Mbak Devi yang gabung mulai 2008 tadi sudah diceritakan oleh Mas Rizky. Sampai sekarang alhamdulillah cocok. Keduanya saling cocok. Jadi yang awet dua orang ini sejak 2008. Sempat ikut di festival-festivalan ini Mbak Devi juga masih sempat ikut. Sempat. Kemudian balik kanan ke reggae tadi. Iya. Yeah. Oh, jadi balik kanan itu memang anu Mas, dipakai nama ya. Oh. Secara tidak sengaja saya ini juga. Pertanyaan saya masuk ini. Balik kanan, ya. Yeah. Salah satu judul lagu apa album Mas? Album, albumnya Mas. Keren ya. Album nama temen tuh. Oh iya iya. Jadi cuman bikin apa ya? Single-single Mas ya. Oke, lagu album. Sudah, tapi satu album. Kita lihat dua orang ini lagi. Monggo Mas. Apa itu? Ujak. Terus ada lengkap teman-teman. Kalau mau main kesini tapi jangan lupa bawa saku sendiri. Sangu. 2 kilo. Sama apa? Amplop. Ini mencapai 100.000 ini tahun berapa Mbak? Loh, ketutupan. Tahun 2019. 2018 akhir. 2018 akhir. Padahal baru enggak sampai setahun berarti. Tapi sebenarnya pas kita udah 2019. Di unboxing enggak, Mbak? Di channelnya, Mbak? Enggak. Oh, enggak sempat di unboxing. Enggak. Biar saya nanti yang unboxing perwakilan. Padahal sudah dibuka. Ini teman-teman, ya ini apa namanya? Silver. Monggo, Pak, dipegang sebentar ya. Iya. Silver ini kapan-kapan insyaallah gold. Ada kalau laku ini saya juga. Ya, barangkali ada yang minat. Mungkin ada yang mau menawar. Mie rujak. Apa namanya? Silver button. Silver play button. Belum bulat. Silver play button. Peralatan dikerok. Prestasi Geranium di YouTube. Untuk live-nya sendiri juga malah
Lang-lang Buana sudah. Alhamdulillah. Buah dari kerja keras bertahun-tahun, mulai 2005 awal itu masih rob sampai balik kanannya. Ya. 2013 banting setir lah balik kanan ke Regi, dan alhamdulillah jodoh nyaman di Regi sampai menghasilkan si Jafran, saking nyamannya ini ya. Teman-teman, terima kasih ya, dilanjut ini mau ngobrol-ngobrol dulu, mau makan ngopi yuk. Terima kasih, jangan lupa subscribe channelnya Devi Geranium. Terus ini mas ini channelnya apa mas? Channelnya Balikanan Project. Balikanan Project. Kalau buat. Kalau masnya? Sama. 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 Ikut ini Balikanan Project. Kalau okay. Buat nanti. Kalau buat ya. Oke. Pegawai YouTube. Oh pasti kalau pegawai YouTube. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari Miki mah.